Boleh, 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 boleh. Veteran Peto. Mempunyai Yo, halo guys, balik lagi di YouTube channel Purpur bersama aku Sahlan yang membuat video sesuai requestan dan permintaan kalian semuanya. Sebelumnya aku sapa kalian dulu, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bagi kalian yang sakit semoga dapat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Jadi di video kali ini persis seperti judul apa yang kalian lihat. Jadi 2 hari yang lalu Veteran Peto mengcover lagu, yang jelasnya sih dia membawa lagu Aceh gitu, yaitu Bungong Jempa. Jadi secara tidak langsung Veteran Peto menyapa warga Aceh gitu ya. Ya aku juga berturut bangga gitu ya, karena aku juga dari warga Aceh. Jadi sebenarnya sih Aceh itu lebar teman-teman ya. Jadi aku juga terus terang nggak bisa berbahasa Aceh gitu ya. Jadi aku di Aceh pinggiran. Nah itu pinggiran itu gimana ya? Ini perbatasan gitu. Ini adalah Sumatera dan ini Aceh gitu. Jadi aku di pinggirnya ini gitu loh. Jadi Aceh itu terbagi sekitar 15-an atau puluhan gitu ya. Karena ada Aceh Tengah, Aceh Timur dan Aceh ya macam-macam gitu ya kan. Jadi di video kali ini Veteran Peto membawakan lagu atau mengcover lagu Bungong Jempa. So jadi salam ucapkan dulu kepada kalian semuanya. Salam anak nanggro. Ya oke lah teman-teman, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbahasa-basi lagi, yuk mari kita lihat videonya. Let's go. Ya oke okay, teman-teman, jadi kita sudah di videonya ini. Jadi sebelum kita putar videonya, bagi kalian yang baru subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Jadi di video kali ini secara tidak langsung Veteran Peto menyapa warga Aceh gitu kan. Aku pribadi warga Aceh turut bangga dengan Veteran Peto yang membawakan lagu ini gitu kan. Ya jadi seperti biasa kita hitung mundur, 3, 2, 1 mulai. Boom. Nanti di akhir video Sahlan akan cerita sedikit kepada kalian ya. Nanti di saat kita mereact video ini kita coba untuk diam dulu, karena aku juga penasaran bagaimana Veteran Peto membawakan lagu Aceh gitu ya. Musik Veteran Peto Putra Angsu, Bungong Jempa. Terus terang aku juga gak bisa membawakan lagu Bungong Jempa ini gitu loh. Boleh, 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 boleh. Veteran Peto mempunyai kelebihan dan kepandaian beragam-ragam ya. Megah di Aceh, Bungong Talabe, Talabe, indah lagoina, putih kuning, mencampu mirah, kau masih ulah, tidak tak rubah, putih kuning, sinar bulan. Bahasanya aja kental ya Acehnya ya. Wow. Asik. Di Aceh, Bungong Talabe, Talabe, indah lagu ena, kebintang mubin, menyotan tempat.
Bad Trump itu. Aduh. Kelihatan santai banget ya Bad Trump itu membawakan lagunya ya. Terus terang kalau aku nggak bisa menyanyikan lagu ini gitu. Asik. Di Aceh bungong celebe celebe indah lagu ena putih kuning macam pumira kumang si ular tidak terubah putih kuning macam Oke. Wow. Aku nggak bisa bilang apa-apa sampai aku merinding gila, serius. Karena gimana ya, Bad Trump itu dari NTT Nusa Tenggara Timur, yang mana ciri khasnya itu jauh berbeda dengan Aceh gitu loh. Tapi Bad Trump itu di sini membawakan lagunya, wow, Acehnya itu dapet gitu, cengkoknya dan. Dan suara Bad Trump itu loh, ciri khasnya itu loh, serak bahasa dan gimana gitu. Ketika aku mendengarkan awal tadi, aku senyum-senyum gimana gitu kan. Aku turut bangga kepada Bad Trump itu. Terima kasih Bad Trump itu dan family Ruben Ansu. Semoga kalian menonton video ini. Jadi secara tidak langsung Bad Trump itu menyapa warga Aceh tentunya ya. Jadi dari lagu ini kita sudah lihat bahwasanya gimana ya. Ya rasa ingin Bad Trump itu untuk menyapa warga Aceh gitu. Jadi terus terang, jadi aku juga nggak bisa berbahasa Aceh karena aku tuh tinggalnya di tidak di Aceh besarnya gitu. Karena Aceh itu kan beragam-ragam dan ada beberapa bagian gitu kan. Ada Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat dan macam lain sebagainya gitu. Jadi Aceh itu bukan hanya satu teman-teman. Jadi jangan pernah salah tanggap kalau Aceh itu hanya satu gitu. Aceh itu lebar teman-teman ya. Jadi aku juga terus terang, aku pribadi belum pernah untuk mengelilingi wisata-wisata Aceh itu belum semuanya teman-teman. Jadi jadi Bad Trump itu dengan membawakan lagu ini, aku gimana gitu ya, merasa gembira ada, merasa haru juga ada gitu. Kok anak ini makin lama kok makin memikat hati aku gitu. Wow, aku gak bisa ngomentari tentang Bad Trump itu yang lagu ini. Aku gak bisa berbicara apapun. Ya sebenarnya teman-teman sih, aku bilang aku tuh di Aceh, di pinggirannya itu. Bukan Aceh pinggiran ya, tapi di Aceh gitu. Tapi ini ada perbatasan gitu kan. Jadi pas letaknya itu di perbatasan, ini adalah Aceh dan ini Sumatera gitu kan. Jadi ya kalau kemarin itu rasanya udah agak aroma-aroma Sumatera gitu. So teman-teman, jadi aku juga gak bisa berkomentar terlalu dalam. Terima kasih buat Bad Trump itu yang sudah menyapa warga Aceh. Dan terima kasih juga buat family Ruben Ansu. Semoga kalian sehat selalu dan bisa menjadi contoh untuk ya para dunia dan orang-orang yang melihat family Ruben Ansu di sekitar.
dan seluruh dunia semoga bisa menjadi contoh gitu kan. So jadi saya sangat agar sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf karena salam juga nggak bisa komentar tentang video ini gitu. Merasa bangga itu loh, Petra PT menyapa warga Aceh gitu kan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke media-media sosial kalian. Saya Salah Arga, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.